Oke guys, kita sekarang udah lagi di acara Azalea Beauty Japo Cing Produk, yaitu produknya intensif white series dan zaitun oil series. Jadi nanti stay tune terus, tapi sebelum mau tonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe dulu ya YouTube channel aku. Wassalamualaikum. Oke guys, sekarang kita udah mau masuk, udah registrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan dari Azalea Istiqomah Sekolah. Tentunya acara akan segera memulai dan kita ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan yang baru saja hadir. Selamat datang dalam acara hari ini. Tentunya kami mengajak Anda mengisi kursi, untuk mengisi kursi yang sudah kami siapkan. Suasananya emang dibuat ala-ala Timur Tengah gitu guys, jadi remang-remang. Oke guys, ini adalah aku venue-nya dapet di sini. Oke, jadi setiap meja itu kita dapet satu box, tapi belum boleh dibuka boxnya. Dan setiap meja itu ada nama undangannya yang hadir hari ini. Aku berasa kayak di negeri Jazirah Arab gitu guys, suasananya. Kami bila buka acara hari ini, tentunya Gila ucapkan selamat siang buat kakak-kakak semuanya. Tentunya acara hari ini seperti Gila lihat, di belakang sini sudah ada booth Azalea. Ada yang tahu grand launching produknya apa? Intensive White Series and Zaitun Oil Series dengan tema Mandy Day. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah dong. Perkenalkan, saya Gilda Prihati, tentunya yang akan membawakan acara hari ini. Tentunya hari ini akan luar biasa sekali. Kita akan bersama-sama menjadi saksi bahwa produk ini pertama kali di launching. Dan kakak-kakak semua terpilih untuk menjadi saksi pertama. Tentunya nanti juga sumber kita, yaitu Kak Cindy H. Prestino. Ada yang tahu Kak Cindy? Ini adalah salah satu ex girl band dari Princess. Dan sekarang dia sudah berhijrah. Nanti kita akan langsung sharing ya, cerita hijrahnya seperti apa. Lalu juga nanti akan ada Kak atau Mbak Desi Inovaza, yang merupakan profesional henna artis. Caranya sangat mudah sekali, karena tentunya dengan outfitnya kece, aku mau men-challenge kalian untuk menjadi ala-ala presenter TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Semangat ceritanya kan? Apa kabar? Kabar baik. Udah cantik-cantik banget hari ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah rekan-rekan semuanya. Dan ini adalah tari sufi yang dimana tangan kanan menghadap ke atas. Ini merupakan maknanya sang penari mendapatkan hidayah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tangan yang menghadap ke bawah ini menggambarkan sebuah hidayah kepada untuk kita menyebarkan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spesial dari Azalea, dan kita akan kandang bersama-sama. Already? Ready? A 3, a 2, 1, and here we go, grand launching dari Azalea Intensive Skin White Series.
kalian. Dan ini adalah momen spesial bahwa hari ini tepatnya di Sisha Cafe Sabtu 9 Maret 2019 kita sudah meluncurkan produk yang luar biasa sekali dari Azalea. Luar biasa sekali, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Series, dan kalau yang ini adalah untuk yang gel series. Luar biasa, boleh di shoot-shoot dulu sebelah kanan juga sebelah kiri. Oke, okay. Nah kalau misalnya di sebelah kiri ini ya, ini adalah Azalea Intensive Skin White Cream. Dan ini adalah Azalea Intensive Skin White Hydrogel beserta zaitun oil di sebelah sana. Kayaknya boleh ya, sama-sama kita cek. Oke, di sebelah sini sudah ada yang pegang, coba angkat dulu rangkaian dari Azalea Intensive Skin White Hydrogelnya, coba diangkat dulu. Yang ada di sini isinya adalah rangkaian produk yang baru saja di launching dari Azalea. Hey. Terima kasih teman-temanku yang cantik yang sudah niat nih datang. Tadi aku dengar katanya ada yang datang dari Tangerang, yang udah dandan abis nih untuk datang dari subuh ya, untuk datang ke acara Macy Day Azalea untuk grand launching Azalea Intensive Skin White Series dan juga Azalea Zaitun Oil Series. Terima kasih banyak. Tapi semuanya itu pasti ada zaitun oil. Wah, jadi benar-benar semuanya tuh berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Bahannya terinspirasi. Iya, luar biasa sekali. Kayaknya kita di sini dengan tagline Beauty from erat banget ya kaitannya sama henna. Dan tahu nggak sih, henna itu ternyata direkomendasikan oleh Nabi untuk digunakan pada kuku. Jadi itu untuk membedakan antara pria dan wanita. Okay. Pertama ini yang peach. Okay. Makanya hari ini kita dress code-nya peach, yes, dan hijau juga untuk yang Intensive Skin White Hydrogel. Jadi bedanya yang pertama untuk yang ini nih, Gilda, yes. Ini teksturnya cream, jadi lebih thick. Dan kalau yang ini teksturnya hydrogel, jadi dia itu kalau misalnya kena kulit langsung lumer gitu. Oke, dan ini juga bentuknya sendiri berbeda begitu ya Mbak ya. Kalau yang ini creamy, kalau yang ini lebih seperti gel. Iya, watery. Faza yang merupakan profesional henna artis, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Ina. Halo Mbak Ina. Jadi ini sebenarnya lebih ke masing-masing orang, ada yang suka teksturnya cream, ada yang teksturnya gak sukanya yang watery, yang cepet gitu meresapnya kalau di situ. Dan memang untuk jenis kulitnya itu ada dua jenis. Pertama-tama kita gak lupa ucapin buat Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Cantik ya, sebenarnya binder sih di sini. Cantik-cantik banget ya Mbak Febia. Terima kasih juga buat Azalea. Ini jujur aja pertama kali aku untuk menceritakan hijrahku di brand seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih undangannya. Berbagi sedikit, awal hijrah aku itu di tahun kemarin. Untuk berhijabnya sih di tahun kemarin, cuman hijrahnya pengen lebih baik dan segala macam itu udah 2 tahun yang lalu. Aku tuh kayak kajian-kajian, pergi mulai dari sendiri, terus bareng teman dan segala macam gitu. Awal mulanya mungkin terlihat agak sulit ya, karena memang pergaulan dan aku kebetulan bekerja di entertain sebagai penyanyi. Waktu itu sebenarnya udah keluar dari Princess, dan setelah itu aku bersolo karir, dan aku udah 2 single kan setelah itu. Nah itu berarti di situ tuh nggak mungkin ya aku kayak melepas, maksudnya berhijab gitu kan, karena aku baru rilis lagu gitu. Tapi ya dikuatin lagi, dijemput. Aku punya teman banyak, aku pun bisa beli apapun saat itu juga bisa, tapi kok ada yang kosong di hati aku, hampa gitu. Ternyata aku kurang dekat sama Allah gitu. Maksudnya ya, aku lupa bahwa aku ini ciptaan siapa, aku berasal dari mana, dunia ini aduh bisa seketika hilang lah gitu. Kalau kita benar-benar gak percaya akan itu gitu. Jadi makanya aku cari aku kajian. Aku pertamanya aku menjadi santri sosial media ya, YouTube dulu lah gitu kan. Lama-lama kayaknya gak afdol nih gitu kan, jadi aku ya kajian sendiri. Dan aku ngefans sama Ustadz, salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad. Kebetulan dia dari Pekanbaru dan saya dari Pekanbaru. Dan gimana ya, aku masuk banget dan aku suka banget. Aku cari, oh ternyata cara berhijrah begini, istiqomahnya seperti ini gitu kan.
Kita langsung sama-sama belajar sama Mbak Ina ya. Oke, siap. Siap Mbak Ina. Waktunya nah, berapa jam? Nih? Waktunya sekitar 1 jam ya. Apa 4 sampai dengan 1 jam kali ya? Biar rapi ya. Kenapa? Untuk media sendiri terserah ya Mbak ya sebenarnya. Itu bisa di kertas, bisa di tangan. Oke, kita mulai ya. Ini yang pertama kertas yang paling depan, itu membuat garis. Membuat garis. Oke. Di situ ada banyak kolom-kolom yang kosong. Nanti teman-teman kalau selesai dari sini masih mau ngerti mulai dari mana ya ini untuk membentuknya. Belajar garis. Yang kedua, yang di lembar yang kedua ada garis tebal dan tipis. Oke. Garis tebal dan tipis. Sekarang kita tuh lagi gampang ya Mbak Ina ya. Pas itu kalau udah lancar. Jadi kalau bikin henna itu kita bikin ngegaris dulu yang lurus gini ya, ini tapi aku garisnya nggak stabil kalau gini jadi emang nggak berbakat sih kayaknya. Oke, di sebelah sana mungkin Mbak coba kita lihat karya-karyanya. Waduh, ini kenapa ini? Runway ke sini ya, 1, 2, 3 fashion show. Kasih lihat ke Hana. Boleh gedein soundnya. Nah, ini dia fashion show kita yang pertolongan saja. Dengan karya terbaik dinilai oleh Mbak Ina sendiri. Jatuh kepada kandidat nomor? Nomor 7. Selamat untuk kandidat nomor 7. Kamu sayang.